Halo semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my video. Kali ini aku bakal ngadain video tentang Q&A lagi. Nah, jadi Q&A itu banyak tentang skincare rutin. Kenapa? Karena banyak banget yang tanya aku, apa sih skincare rutinnya? Jadi skincare rutin aku itu adalah gak ada. Jadi aku tuh dulu sempet jerawatan, merah-merah banget, kayak lagi gitu. Dan aku tuh itu karena aku dari dokter, jadi aku sempat dulu jadi dokter, ada di Bogor. Dokter di Bogor, nah udah gitu skincare rutin. Jadi dokternya tuh gak bilang aku ketergantungan. Jadi aku tuh pakai krim-krimnya dia, dan ternyata aku kan banyak lapang ya. Terus muka aku tuh merah-merah, jerawatan parah banget. Dan akhirnya aku stop. Setelah aku stop ternyata benar-benar jadi makin parah jerawatnya, parah banget. Terus aku serius banget di situ. Akhirnya aku langsung coba pakai pembersihnya itu Cetaphil. Kalian tahu Cetaphil kan? Nah itu aku pakai Cetaphil. Terus dia tuh jadi lebih ke maintenance. Jadi kayak menjaga keadaan kulit aku gitu. Dan semakin lama semakin berkurang. Parah banget. Dan akhirnya untuk saat ini aku tuh pakainya untuk cuci muka tuh Himalaya. Kalian tahu Himalaya itu ada di Indomaret sekarang, udah banyak banget nih di Indomaret. Karena aku sekarang lebih concern sama hal-hal yang alami. Selang waktu aku tuh gak pakai namanya krim-krim apapun, aku gak pakai. Parah banget. Aku cuma pakai masker, yaitu masker dari Jafra. Jadi kalau misalkan aku punya jerawat, aku langsung pakai masker Jafra. Atau kan yang udah hijau itu. Nah kebetulan kakak aku tuh jualan. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu di mana linknya, insya Allah nanti mungkin aku kasih tahu ya gimana belinya. Dia punya Instagram, kakak aku itu punya WhatsApp juga. Kalian bisa langsung tanya-tanya untuk mengenai produk mie Jafra. Yang pasti aku tuh pakai maskernya di situ. Aku suka banget. I love it so much. Kalian harus pakai, kalian harus punya si masker itu. Itu harga jauh lebih murah sih, menurut aku diberikan yang lain ya. Ya udah nanti pokoknya bakal kasih tahu gimana harganya. Dan sekarang ini aku seneng banget sama treatment. Jadi sebenarnya selain krim, aku perlu juga namanya treatment. Walaupun aku nggak pakai krim dokter, parah banget. Dan kebetulan ada di daerah Dermaga namanya Rivas Clinic Skincare. Di situ jadi kalian sebenarnya nggak mesti harus di situ sih, jadi kayak di mana-mana juga perlu. Jadi kayak namanya facial peeling 2 minggu sekali itu perlu. Jadi kayak misalkan kalian 2 minggu ini facial, terus nanti 2 minggu kemudian kalian peeling, terus selanjutnya jadi 1 bulan itu kalian 2 kali treatment minimal, facial dan peeling kayak gitu. Aku sih biasanya kayak gitu karena menurut aku perlu ya, kayak mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di muka kalian kayak gitu. Tapi kalau kalian emang suka yang kayak ngeluarin komedo sendiri itu bagus sih. Kalian juga bisa beli krim peeling itu banyak. Pustika Ratu punya krim peeling. Kalian bisa kopek-kopekin komedo kalian sendiri juga bisa. Kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk skincare ini jawabannya adalah no. Dan aku tidak pakai apa-apa. Parah banget. Aku cuma pakai pencuci muka dari Himalaya. Tapi aku memang lagi coba produknya dari Anifa. Kayak gitu. Baru coba sih. Semoga bagus. Kayak gitu. Nah itu jawaban dari aku. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau kalian mau tanya-tanya lagi, silahkan. Aku sangat membuka hati aku. Aku sangat senang sekali ditanya-tanya. Kalian boleh komen di bawah. Di bawah. Siapa tahu aku bisa jawab. Dan aku punya giveaway buat kalian. Yeah, karena sekarang itu viewersnya udah sampai 2 juta. Jadi aku mau ada giveaway itu. Dan giveaway-nya itu paling produk dan makeup. Aku punya makeup Wardah. Kebetulan skincare warga juga, jadi nanti bakal aku giveaway-in. Biar kalian gak sampai ketinggalan infonya, jangan lupa like, share, dan subscribe video aku terus. Biar nanti kalian bisa dapat giveaway-nya dan memenangkan giveaway dari aku. Pokoknya ya, itu aja sharing-sharing dari aku, Q&A dari aku. Semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa follow Instagram aku ya. Nanti aku bakal kasih di akhir video ini link Instagram aku, oke? Okay? Kalian juga boleh DM kok kalian mau tanya-tanya.